Kita berlomba-lomba
lupa di dalam melakukan kebaikan. Apapun status sosial kita, kita bisa melakukan di sini. Ketika kita menjadi seorang pedagang, kemudian kita jujur di dalam dagangan kita, berarti kita sudah melakukan kebaikan di dalam. Ketika kita bisa menjadi seorang guru yang baik dan bisa menjadi teladan bagi siswa dan muridnya, berarti guru itu telah melakukan kebaikan. Ketika kita bisa menjadi seorang karyawan yang baik dan jujur, berarti kita juga bisa menjadi kebaikan dari sisi aspek apa saja, kita dianjurkan untuk melakukan hal itu. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lomba akan sekalian di dalam kebaikan. Wa fi ayatin ukhra, bahkan di dalam ayat yang lain dianjurkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar kita buat diri kita berlomba-lomba di dalam kebaikan, tapi justru kita juga dianjurkan dan diarahkan oleh Allah agar kita ini bisa menolong dalam kebaikan. Kalau tadi kan berlomba-lomba kebaikan buat diri kita, sekarang kita menolong kebaikan. Ada ayat namanya wa ta'awwanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awwanu 'alal itsmi wa ta'awwanu. Ya, ada ayat ta'awwanu 'alal birri wa taqwa, berlomba-lomba kamu dalam tolong-menolong kamu di dalam kebaikan. Tapi jangan sekali-kali kamu saling tolong-menolong di dalam perkara-perkara dosa dan saling bermusuhan. Yang disuruh kita tolong-menolong itu di dalam kebaikan. Dan di dalam mengerjakan kebaikan atau menolong kebaikan, wala tahqirana dengan ma'rufi syai'an. Jangan sekali-kali kita meremehkan kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu, jangan. Ya, jadi jangan dilihat kecil dan besarnya. Jangan kita lihat kebaikan itu berat dan ringan. Lakukan apa saja, karena kita tidak tahu ya kebaikan-kebaikan yang kita pikir berat itu yang diterima apa belum. Bisa jadi justru kebaikan yang kecil itu itulah yang diterima oleh Allah SWT. Makanya Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika beliau pernah ditanya, mana khairul amal, amalan apa yang paling baik, beliau menjawab, khairul amal as-salawatu khafsu ala waqtiha. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika ditanya, amalan apa yang paling baik buat engkau, Abdullah bin Abbas menjawab, itu amalan yang terbaik adalah sholat di waktu pada waktunya. Itu apa yang terbaik. Dan kita semua maklum bahwa amalan yang terbaik itu memang ada apa? Salat. Tapi ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu radhiyallahu ta'ala ditanya tentang hal itu, man khairul amal, amalan apa yang paling baik menurut engkau, justru Ali bin Abi Thalib beliau menjawab bukan salat. Yang menjadi jawaban oleh Ali bin Abi Thalib, ternyata amalan yang terbaik itu adalah bukan salat. Beliau mengatakan, matakum, apa namanya, semua amalan yang kau kerjakan dan kemudian diterima mahyak pada Allah meminta. Apa saja yang kamu kerjakan, amalan apa saja yang kamu kerjakan, kemudian amalan itu diterima oleh Allah, maka jadilah amalan itu jadi amalan yang terbaik. Jadi bukan hanya apa? Bukan hanya salat. Tapi semua amalan yang kamu kerjakan, apa saja yang kamu kerjakan, kemudian amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu amalan yang terbaik. Bisa jadi tahajud kita tidak diterima karena ada ujub di dalamnya. Bisa jadi kita menghatamkan Quran tidak diterima oleh Allah. Bisa jadi puasa Senin Kamis kita tidak diterima oleh Allah karena ada dia di dalam. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika kita menyebarkan seorang nenek
yang susah untuk menyerah, pekerjaan yang seringan itu, yang sekecil itu, justru yang dilihat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang membuka pintu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Jadi wajar kalau saya simpli, ya aku bakal simpli. Di dalam kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafizi Harudin Ahmad bin Muhajjal Al-Asqalani, di dalam kitab Nasawin Hurtibah, ketika ditanya amalan apa yang menyebabkan kau diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surga Allah. Jadi ketika ditanya oleh muridnya di dalam mimpinya, saya simpli ini pun bingung menjawab. Kata saya simpli, saya juga ya. Makanya ketika saya bermimpi dan ditanya oleh Allah tentang tahukah engkau yang simpli, apa yang menyebabkan engkau ini bisa dimasukkan ke dalam surga dan diampuni oleh orang aku ampuni dosa-dosa dan kesalahan. Dengan bangganya saya simpli bilang, ini karena ibadahku yang banyak kepadamu ya Allah. Kata siapa? Yes. Ketika di dalam mimpi Allah bertanya kepada sesimu, tahukah engkau wahai Abu Bakar, namanya Abu Bakar Sumpah, tahukah engkau wahai Abu Bakar, apa yang menyebabkan engkau aku ampuni dosa dan kesalahan engkau dan aku masukkan engkau ke dalam surga? Kata dia, ini sebab karena ibadahmu yang banyak. Kata Allah, bukan karena itu. Oh, mungkin karena haji saya berburu. Enggak, bukan juga. Oh, mungkin karena sholat saya khusyuk, bukan juga. Oh, mungkin karena saya banyak mengarang kita, bukan juga. Disebutannya, disebutkan semua amalan-amalan yang besar yang dilakukan oleh CCP sebagai satu hujah dalil bahwa dia masuk surga karena ibadah itu. Kata Allah, bukan. Sehingga akhirnya CCP dalam kitab itu berkata, apa katanya? Lalu apa yang menyebabkan aku bisa mendapatkan ampunan dan masuk ke dalam surga ya Rabb? Kata Allah, masih ingat engkau wahai sini, ketika engkau akan berjalan menuju masjid, ingin menyampaikan dakwah, ingin mengajar, ya, manakala waktu itu habis turun hujan, engkau lihat ada seorang anak kucing yang kena hujan, yang kedinginan, menggigil di pojokan, kemudian kau ambil anak kucing itu, kemudian kau lap dengan sorbanmu dan kau bawa itu anak kucing, kau bawa sampai selimuti dengan sorban. Itulah yang menyebabkan aku mampuni dosa. Bukan karena tahajud, bukan karena dia sudah memahami beberapa kita, bukan karena dia orang yang ahli murna, tapi ternyata perkara yang tidak di luar dugaan kita itu ngelapin kucing itu ibadah yang berat apa yang berat? Itu kerjaan kebaikan, kebaikan yang berat apa yang berat? Hah? Makanya sakit yang tinggi jangan dilakukan. Nah, kita disuruh nih sekarang di bab ini dibuka sama Imam Nawawi. Makanya Imam Nawawi sebelum dia mengadakan hadis-hadisnya, Imam Nawawi mencoba menitipkan satu pesan singkat ini pesan, tapi maknanya nilai yang terkandung dalam pesan ini luar biasa. Fasabiqul khairat, berlomba-lomba kamu di dalam kebaikan-kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu, sebesar apapun kebaikan. Masya Allah, makanya wajah takdiran nanti dan ma'ruf di syaitan. Jangan sekali-kali gitu. Nah sekarang bagaimana supaya yang kecil, yang sedang, yang berat, amal-amal itu bisa diterima? Satu kunci, ikhlas di dalam amal itu. Ikhlas kita di dalam amal itu kunci yang paling utama. Tidak akan diterima amal kita sehebat apapun amal itu kalau dilakukan di dalam tidak ikhlas. Inna Allah la yaqbalu minal a'mali illa ma kana lahu khalisan. Allah tidak akan menerima amal-amal kita
Sehebat apapun amal itu, kecuali amal itu dilakukan dengan apa? Dengan ikhlas. Itu dulu kayak begini nih Pak. Ini tidak seberat tahajud. Duduk di ngaji di majlis lain seperti ini tidak seberat kayak orang menghafal Quran. Duduk di majlis ini, duduk yang kayak begini, berangkat mana duduk begini sama puasa Senin Kamis? Puasa, 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 puasa Senin Kamis. Apa apa? Tapi mimpi lainnya luar biasa. Orang yang rela meninggalkan pekerjaan, orang yang rela meninggalkan daripada usaha, apapun dia akan rela tinggalkan kalau seandainya Allah perlihatkan ganjaran pahala balasan yang Allah berikan betapa besarnya orang yang duduk di majelis ilmu. Kalau ditampakkan sama Allah, kalau diperlihatkan sama Allah begitu besarnya, kira-kira meninggal datang apa meninggal haji? Haji. Benar? Haji. Benar? Haji. Pasir rambut. Dia akan tinggalkan itu semua. Kalau seandainya dia diperlihatkan itu, karena tidak terlihat ini semua. Makanya dibutuhkan suatu amalan yang ikhlas. Hati urusannya. Urusannya hati. Makanya dari tampakkan, dari lihatkan ganjarannya, pahalanya, balasannya. Supaya apa? Supaya ada hati di sini yang menilai. Jangan sampai kau rusak ini amalan yang begitu besar. Masya Allah. Fastabiqul khairat, maka hendaklah kamu berlomba-lomba di dalam kebaikan. Bahwa nanti orang di dalam Al-Qur'an, orang itu akan terbagi menjadi tiga golongan. Orang mukmin. Yang pertama kata Allah dalam Al-Qur'an itu, wa minhum zalimun bi nafsi wa minhum muhtasib wa minhum fastabiqul khairat bi ismillah. Kita ini jadi ada di antara manusia itu yang pertama wa minhum zalimun bi nafsi. Sebagian di antara mereka itu ada orang yang menzalimi dirinya sendiri. Dia zalim kepada siapa? Pada dirinya sendiri. Dia tak zalim sama orang. Dia tak zalim sama tetangga. Mungkin bisa jadi dia orang yang baik sama tetangganya, sama orang lain, sama kawan kerja dan lain sebagainya. Tapi dia zalim sama diri sendiri. Mana orang yang zalim kepada diri sendirinya? Orang yang zalim kepada diri sendirinya itu adalah orang yang tidak mau amanah terhadap dirinya. Allah telah berikan satu amanah kepada dirinya, Islam. Mengaku dirinya muslim, mengaku dirinya beragama Islam, tapi dia tidak menjalankan perintah-perintah Islam. Tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak ibadah. Berarti dia adalah orang yang zalim kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Dia tak zalim kepada orang lain. Dia tak zalim kepada tetangga dan kerabat, kawan dan lain-lainnya. Tapi ternyata dia zalim terhadap diri sendirinya. Faminhum zalimun binafsi. Yang kedua kata Allah, waminhum muktasi. Dan di antara mereka pun juga ada kata Allah muktasi, yang pas-pasan. Yang pas-pasan. Kalau tadi orang yang zalim kepada dirinya, kalau yang ini ya pas-pasan, artinya ngerjain sesuatu yang ya udah yang diperintahkan aja, yang wajibnya aja, pas bakal. Kalau udah pas bakal nggak bisa ditawar, jadi pokoknya beli seragam bakalnya. Udah pas bakalnya, ada orang yang pas bakal pada ibadah. Zohor dari zaman dulu sampai sekarang 4 rakaat, ya udah gua masuk 4 rakaat aja dulu ya. Paham gak maksudnya? Asalnya ya udah 4
Ya, itu namanya pas banget loh, kerjainnya emang pas-pasan dah. Puasa belum pernah seumur umur, belum pernah ngerasain yang namanya puasa harwiyah, belum pernah ngerasain puasa 10 Muharram, belum pernah ngerasain satu hari di bulan Rajab, seumur umur belum pernah ngerasain puasa Senin Kamis, alhamdulillah hidup di Ramadan. Itu pas banget loh namanya. Ya gak pernah kerjain kemarin. Tapi ada golongan yang ketiga kata Allah, bukan hanya sekedar faminhu zalimun li nafsihi, bukan sekedar faminhu wa minhum muhtasib, tapi kata Allah ada wa minhum fastabiqul khairat biiznillah. Ada orang-orang di antara mereka itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan biiznillah ta'ala dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, berlomba-lomba dia untuk kebaikan. Kau belum pernah dia selain Allah bakal berangka sembah yang bohongnya 12 rakaat. Pernah gak 12 rakaat? Sembahyang dohongnya 12 rakaat, bayangin tuh. Bagaimana surahnya, bagaimana gambarnya ini? Dia kerjain sembahyang dohong 12 rakaat, zuhurnya 4 rakaat, qobliyahnya 4 rakaat, qobliyahnya 4 rakaat, baqiyahnya pun 4 rakaat, 2 rakaat yang muakkadah, 2 rakaat yang ghair muakkadah. Jadi berapa semua? 12. Masya Allah, itu namanya fastabiqul khairat. Bukan timbang haji, tapi dia ambil nilai hikmah hikmah haji ini. Orang yang fastabiqul khairat datang ke majelis ilmu tujuannya bukan satu, bukan menuntut ilmu luar, tapi dia pengen berusaha mengambil kebaikan-kebaikan yang ada di dalam majelis ini. Al-Imam Al-Hadid Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab Nasihat Yahudinya, jangan sekali-kali engkau sia-siakan, kata beliau, ketika engkau hadir di dalam majelis ilmu, perbanyaklah niat-niat kebaikan di dalamnya. Jadi bukan hanya sekedar ramai untuk ilmu, tapi perbanyak niat-niat kebaikan, karena satu niat baik Allah akan berikan satu kebaikan untuk kamu. Apa niat kebaikan? Pertama, dia datang untuk ilmu itu bukan hanya sekedar untuk ilmu, tapi pertama dia bersyukuri nikmat akal yang telah Allah berikan buat dia. Allah syukuri itu nikmat akal yang Allah kasih sama dia. Sebagai tanda rasa syukurnya, dia mempelajari, dia mengkaji ayat-ayat Allah, dia mengkaji hadis-hadis perintah Allah, dia mengkaji daripada ajaran-ajaran agama melalui negeri ini akal, supaya menjadi akal yang sehat. Yang kedua, dia datang ke majlis ilmu bukan hanya bersyukuri nikmat akal, tapi dia bersyukuri nikmat sehat yang telah Allah berikan kepada dia. Disyukuri nikmat sehat, tidak digunakan sehat itu dengan sia-sia, tapi dimanfaatkan nikmat sehat itu untuk mengingat kepada Allah. Yang ketiga, dia niat untuk menuntut ilmu. Yang keempat, dia niat untuk bersilaturahim. Bisa jadi ada orang tinggal se-RT tapi seminggu kalau pernah ketemu, bisa kan? Iya. Kalau pernah ketemu atau sambil sibuknya perusahaan ada 21 biji, 21 banyak, saking sibuknya jadi gak pernah ketemu. Bayang jamaah juga kagak, emang gak pernah. Alhamdulillah ada majelis ilmu, biar kata seminggu sekali ketemu, niat silaturahmi, insyaallah.
bisa bersedekah di tempat ini. Masya Allah. Jadi perbanyak niat-niat kebaikan yang seperti itu sungguh. Itu namanya berlomba-lomba bismillah ta'ala. Ada sebahagian di antara mereka yang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, tapi dengan izin Allah. Makanya kita selalu minta kepada Allah, Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Wa husni ibadatika takdirnya adalah Allahumma a'inni 'ala husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku agar aku bisa memperbaiki, meningkatkan kebaikan-kebaikan pada diriku. Jadi untuk meningkatkan kebaikan, untuk melakukan bisa mengerjakan kebaikan, tidak akan bisa kalau tidak ada pertolongan Allah. Nah, jadi Allah pesan di dalam satu ayat yang sangat singkat ini kepada kita. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lomba kepada kebaikan. Wa qala ta'ala dan firman Allah di dalam ayat selanjutnya, wa sa'iru ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawat wal ardhu uiddat lil muttaqin. Insyaallah. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa sa'iru ila maghfiratin min rabbikum. Dan cepatlah kamu sekalian, segeralah kamu sekalian ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala daripada Tuhan. Bersikaplah kita untuk meminta ampun kepada Allah, berjalan menuju, berlari menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Terus ingatkan untuk meraih ampunan Allah dengan melakukan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tobat ini hukumnya apa? Tobat ini hukumnya wajib. Tobat ini hukumnya wajib. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Satu perintah dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah, taubatan nasuha, dengan tobat yang sebenar-benar. Zulmi, sekecil apapun dosa itu, dianjurkan kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasalamu ila maghfirati. Dan segeralah kamu untuk menuju kepada ampunan Tuhanmu. Jangan ditunda-tunda. Tidak boleh kita menunda-tunda itu tobat. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak dianjurkan kita oleh Syekh Nawawi Al-Baghdadi tiap malam untuk kita sebelum tidur tobat. Minta sama Allah sebelum tidur kita tobat. Kenapa demikian? At-ta'ibu minaz-dzambi kama dzaba lahu. Orang yang bertobat dari dosanya seperti orang yang sudah tidak menyamar dosa. Dan tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun dosa itu pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia mau tobat dengan tobat apa? Nasuha. Nah, ketika dia mau tidur, dia bertobat kepada Allah dengan harapan apa? Takut-takut kalau besok pagi dia tidak lagi bisa melihat sinar matahari, dia tidak lagi bisa melihat kehidupan selanjutnya, meninggal dunia pada saat pagi tidur, berarti dia sudah dalam keadaan minal tahlil, tergolong orang-orang yang apa? Bertobat. Ya, berarti dia sudah bertobat, maka dia pun dosa. Jangan kita dalam wasani mungkin apa kita wajan nantir dan juga bersikralah kamu itu untuk berjalan menuju jannah surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk menuju jalan surga Allah. Mau ke surga jalan apa? Jawab apa kita mau surga? Ya, jalan ini jalan surga. Ya, di silamu, sholat, ke masjid, kemana itu jalan-jalan yang menuju ke surga. Arduha samawat wal ardu, yang luasnya itu surga. As-samawat wal ardu, luasnya langit-langit dan bumi-bumi. Masya Allah, kayak apa itu luasnya itu? Ya, uiddat lil muttaqin, yang disediakan
itu surga buat siapa? Buat orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa. Berarti kalau begitu kita harus jadi orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa kita pikir berat, tidak gampang, hanya dua hal saja. Kalau kita ingin tergolong jadi orang yang bertakwa, cukup dua hal ini kita kerjakan dengan baik dan benar, maka insya Allah kita termasuk orang yang bertakwa. Apa itu? Imtisalul nawabil wajtinabu nawahi. Dan dua ini kalau kita kerjakan, kita tergolong orang yang bertakwa. Dua aja, gak banyak. Pertama, imtisalul nawabil, jalankan perintah-perintah Allah. Yang kedua, wajtinabu nawahi, jauhin. Kalau dua ini kita bisa kerjakan dengan baik benar, maka kita termasuk orang yang bertakwa. Kalau kita termasuk orang yang bertakwa, maka masuklah kita. Tuh, gampang. Emang surga diciptakan buat itu. Lama khalaqallahu jannah, ketika pertama kali Allah ciptakan surga, ketika Allah pertama kali ciptakan surga, faqalatil jannah, maka surga bertanya kepada Allah, apa kata surga? Ya Rabbi liman khalaqtani, ya Allah, untuk siapa engkau jadikan aku? Surga nanya sama Allah, liman khalaqtani, ya Allah, buat siapakah aku ini? Surga ini tempat yang indah, yang bagus ini. Faqala Allah Ta'ala, kemudian Allah menjawab, likulli syafi'in wa taqiyin, aku jadikan engkau menjadi surga adalah untuk orang-orang yang sahih, yang murah, wataqiyin, dan orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau orang yang tidak bertakwa tidak akan bisa masuk dalam surga. Ya, jadi memang sudah disiapkan. Wasalimu ila maghfirati rabbikum wa jannatin. Dan segeralah kamu sekalian untuk menuju ampunan daripada Tuhan kamu sekalian, wa jannatin, dan juga menuju kepada surga. Arduha samawati wal ard, yang luasnya itu surga tersebut adalah seluas langit-langit dan bumi-bumi. Mungkin dan jenis-jenis yang telah dipersiapkan untuk orang-orang yang bersatu. Itu ayat-ayat wa amal hadis, wa amal ahadis, dan ada pun hadis-hadisnya yang tentang dianjurkan kita untuk menyegerakan apa? Kebaikan-kebaikan. Wa amalah hadisu, dan ada pun hadis-hadis yang berkaitan tentang bakfil muwarati ilal khairah. Falawalu, dan ada pun, maka ada pun hadis yang pertama, An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, yakni hadis dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang nama aslinya itu Abdurrahman bin Safar Ad-Dausi, masuk Islam tahun 7 Hijriah. Termasuk sahabat yang terlambat masuk Islamnya, Abu Hurairah. Dia masuk Islam tahun 7 Hijriah, sementara Nabi meninggal dunia tahun 11 Hijriah. Jadi kalau begitu, kebersamaan dia dalam Islam dengan Nabi hanya berapa tahun? Hanya 4 tahun Abu Hurairah bersama Nabi, karena dia terlambat. 7 tahun dia masuk Islam, tahun 11 Hijriah Nabi meninggal. Tapi ternyata dari 4 tahun dia bersama dengan Nabi, luar biasa. Dia tidak sia-siakan ini kehidupan dia dengan Nabi Muhammad. Orang yang banyak bertanya, orang yang banyak mendapatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sahabat yang paling banyak menerima hadis Nabi adalah Abu Hurairah. Padahal dia hanya 4 tahun. Ya, ternyata dialah orang yang paling banyak menerima hadis Nabi, kurang lebih 5.387 hadis yang didapatkan oleh Imam Abu Hurairah dari Nabi Muhammad. Lebih banyak dari Siti Aisyah, lebih banyak dari Anas bin Malik,
lebih banyak daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ya. Nah, hadis ini dari Sayyidina Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kata Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa sabda Nabi? Bagimu yang amal salihah fasatakunu fitanun kakitawin lainil muslim yusbibur wajudu mu'minan wa yusbi kafiran wa yusbi mu'minan wa yusbibu kafiran yagimu innahu birarati minal dunia. Rawahu muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, didapatkan oleh Abu Hurairah. Qala bersabda Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Badiru bil amali salihah. Badiru maknanya segera. Segerakanlah oleh kamu, ya, dengan bi amal salihah, dengan melakukan amal-amal yang apa? Segerakan, jangan tunda-tunda. Segeralah oleh kamu untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan kebaikan, amal-amal yang baik. Mumpung lagi sehat, mumpung lagi dikasih kuat, mumpung lagi umur ada, jangan kau sia-siakan itu. Segerakan. Yang belum sholat-sholat, yang belum zakat zakat, yang belum puasa-puasa, yang belum nanya, ayo, segerakan. Kenapa Nabi berkata begitu? Kenapa Nabi menyuruh kita untuk melakukan menggerakkan kebaikan-kebaikan itu? Fasatakunu fitanun, karena akan terjadi satu masa fitanun. Fitanun ini jamak kata jamak dari fitnah. Fitnah satu. Kalau fitanun banyak fitnah. Karena nanti akan terjadi satu masa di mana di masa itu banyak fitnah-fitnah yang akan mengganggu kamu untuk ibadah. Mumpung masih bisa, sekarang singkatkan beribadah. Nanti kamu akan susah karena terlalu banyak fitnah-fitnah yang ada pada dirimu. Fitnah-fitnah dunia yang akan ada pada dirimu, sehingga kamu tidak bisa melakukan ibadah. Karena saking banyaknya itu fitnah, kaki poin lainin muslim, seperti ya malam yang gelap gulita. Masya Allah. Jadi nanti akan digambarkan oleh Nabi satu masa itu akan ada keadaan banyak apa? Banyak apa? Fitnah. Banyak fitnah-fitnah dunia pada diri kita, sehingga kita susah untuk mengerjakan ibadah. Sebagaimana susahnya kita ketika dalam keadaan gelap, ya, kaki kongin lady muslim. Ada muslim di situ? Ada kata muslim? Alain malam gelap. Al muslim sangat gelap. Ada orang bilang gelap gulita. Malam saja sudah gelap. Ini ditambah lagi dengan gulita yang luar biasa. Kalau sudah gelap gulita kamu akan susah. Kata orang, kita baru merasakan sesuatu, pentingnya sesuatu ketika sesuatu itu tidak ada. Betul ya? Kita baru merasakan pentingnya sesuatu ketika sesuatu itu sekarang ini kita kan gak ada yang iyan-iyan diam-iyan. Kita gak ada yang iyan-iyan-iyan di malam. Ya? Kenapa? Lagi apa? Lagi terang. Kita kagak pikirin. Buru-buru kita pikirin lah. Tapi kita akan gelap-gelapan. Ketika lampu ini mati. Ketika lampu ini paham, ya Allah, mati lampu lagi. Ngomong siapa? Pakai siapa? Siapa kamu mati lagi? Belum baca Quran tuh. Belum ini. Tadi lu kagak siap-siap. Lu gak siapin tadi. Sekarang lu lagi kata, kita baru merasakan sesuatu ini penting ketika.
dia sesuai itu keadaan. Nanti ketika kamu pada saat fitnah-fitnah itu datang bertubi-tubi kepada kamu, maka kamu akan gerak di rumah ini. Apa fitnah? Bukan fitnah yang gini nih, bukti fitnah ini orang, bukan. Al-mal wal-banun fitnah. Al-mal wal-banun fitnah. Harta keluarga fitnah. Harta dan keluarga bisa jadi apa? Fitnah. Bisa jadi warna ke harta kita, dagangan kita, pekerjaan kita, jabatan kita, kedudukan kita. Itu bisa jadi fitnah. Dulu mah lagi belum jadi apa-apa ngajinya, ngaji. Eh pas sudah jadi apa-apa? RT lah. Wow. Iya, masya Allah. Lalu dulu itu nggak bisa ada sahabat macam Sa'labah. Masih ingat kisah sahabat namanya Sa'labah. Sa'labah itu orang kaya orang miskin. Hah? Orang miskin, kamu sebayangnya? Wah, masya Allah. Bayangin hati dia bukan lagi. Belum rasa? Udah datang. Nah, kayak kita dah. Iya. Intip dulu kita mah. Intip dulu. Belum rasa udah datang nih sahabat. Bayang yang mana luar biasa. Semen antiknya nih sahabat. Dia kalau habis sembahyang langsung apa? Pulang, lakukan pembunuhan. Semua lalu sembahyang, orang lagi zikir, dia pulang. Dia pulang, dia pulang. Nabi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau habis sembahyang itu suka kembali. Ya, suka kembali ini, ada kepada jemaah. Satu riwayat suka kembali seluruhan, langsung berhadapan. Satu kembali, satu riwayat setengah, satu riwayat tidak. Orang-orang tua kita biasanya suka kembali kalau habis baca Allahumma apa? Nata salam dia putar ke piring-piring apa ini? Di piring-piring sirap ini. Ya, kita boleh kembali. Lagi kalau misalnya di dalam kita ini ada guru kita, ada ulama, kita kembali, kita perlu begini. Jadi adab teman. Adab, kita berhadap kepada guru kita. Ya, habis jadi imam nih misalnya, yang jadi makmum siapa? Ada guru kita di belakang. Habis sembahyang tuh kita ini nggak boleh kita langsung maju ke depan, kita kembali kita nampik guru kita. Tapi ada guru bukan mau maju, ngomong kan? Ya, jadi kita maju ke belakang, jadi berhadapan sama guru kita itu ada makruh hukumnya jamaah merubah kakinya sebelum imam berubah ini. Makmum ini imam makmum ya berubah kakinya sebelum apa? Sebelum ada enggak yang berubah? Istirahatnya itu jadi kesian dia mau aku bisa
dulu sebelum kata Ustaz gak boleh berubah sebelum kita sebelum kita ngomong lagi ketika kita berubah ini ngomong sebelum Allah beserta dua jangan kalau dari situ kayak kata-kata kelihatan kefakihannya seorang imam di situ kefakihannya seorang imam oh iya orang bisa takar gitu dari khutbahnya dari sholatnya intinya itu ya dari kefakihan insyaallah ya jadi jangan kan badilu bin amal salihah fasatakul fitnah nanti akan terjadi satu masa banyak fitnah-fitnah kamu akan terganggu daripada fitnah-fitnah mana fitnahnya dagangan fitnah ya keluarga fitnah semuanya fitnah saking penuh jadi fitnah akhirnya kita susah untuk apa beribadah bahkan kadang-kadang tinggal beribadah lagi datang waktu Jumat emang lagi rame-rame umum lagi rame-rame itu umum akhirnya tinggalin sebanyak Jumat minggu depan masih ada di mana yang saya terundang Allah juga tahu tidak ada begitu lagi ya akhirnya pas lagi Jumat pimpinan surat perusahaan gak boleh ditinggal ya sekarang besok Jumat dimana ternyata dengan tidak sebanyak Jumat dagangan apa-apa kemudian tiga kali dimulai orang sebanyak Jumat kayaknya lebih untung dalam biasa nah kemudian katanya ini dia hadis ini kalau sudah banyak fitnah-fitnah seperti itu mengganggu ibadah kita yusbihu rajul mu'min ya wa yusbihu kafirun banyak nanti orang-orang di waktu pagi beriman wa yusbihu kafirun tapi ternyata di waktu sore sudah kalau seandainya keadaan itu fitnah-fitnah itu sudah begitu banyak menutupi hati kita sehingga gelap hati kita sebagaimana gelapnya kaki tohil lainnya muslim sebagaimana gelapnya malam yang sangat gulita pada saat itu yusbihu rajulun mu'minan wa yusbihu kafiran maka banyak orang-orang di waktu pagi dia beriman sore sudah kafir tanpa terasa wa yusbihu mu'minan wa yusbihu kafiran banyak nanti orang di waktu malam di waktu sore dia beriman ternyata di waktu pagi dia kafir kenapa kok bisa begitu ya bimu dinahu binarati binatunya itu sebabnya sebabnya banyak orang waktu pagi dia beriman sore kafir sore beriman pagi jadi kafir apa yang menyebabkan itu ya bimu dinahu dia jual agamanya bin arati minat dunia dengan harga yang sangat murah daripada keuntungan-keuntungan dunia dia rela tinggalin sholat hanya gara-gara lapar dia rela tinggalin sholat gara-gara dagang gara-gara semuanya apalagi gara-gara mancing itu namanya ya bimu dinahu bin arati dunia dia jual agama tanpa terasa dia. Dia sudah mengkafirkan dirinya sendiri. Maaf. Di dalam kitab Nasrani Walibah ada satu hadis ekstrim di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dalam hadis itu ternyata nanti pada satu masa banyak orang menganggap dirinya masih muslim padahal secara catatan agama dia sudah tidak muslim. Dia menganggap dirinya masih apa? Masih muslim aja karena memang KTP-nya Islam tapi padahal dia sudah tercoret bahwa dia bukan Islam dalam agama di dalam agama dia sudah dipilih tak termasuk orang Islam tapi dia menganggap masih siapa mereka? Banyak kata Nabi ada 9 kelompok yang dianggap seperti itu satu di antaranya kata Nabi Muhammad SAW
kafir, yaitu adalah tarikus sholat, orang yang ninggalin sholat. Orang yang ninggalin sholat, jangan lagi satu waktu berhari-hari kadang-kadang dia kata sembahyang, mohon maaf. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang itu adalah orang kafir. Tapi dia menganggap dirinya masih seorang muslim. Hidupnya, ya, ngawininnya pakai cara muslim, ngelahirinnya pakai cara muslim, bikin akekah, sembahyang kagak, ini kagak, itu kagak, bahkan matinya juga ya muslim. Tapi nanti dia berpaksi ketika dibangkitkan dari alam kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, dia tidak dikelompokkan sebagai orang-orang muslim. Tapi itu sholat. Ada satu hadis, kata Nabi, mantara kasolat kamu diambilan, barang siapa yang meninggalkan sholat satu waktu saja, sholat kan maknanya satu waktu, barang siapa yang meninggalkan sholat satu waktu saja muta'amidan, sengaja dia ninggalinnya, paham maksudnya? Orang meninggalkan sholat satu waktu sholat tapi ditinggalinnya sengaja faqad kafara, maka sungguh orang itu telah kafir. Satu waktu dia tinggalin sembahyang berarti kafir. Ini kalau hadis ini kita terapin di kampung kita banyak orang kafir gitu. Banyak. Masya Allah. Imam Ahmad bin Hanbal menafsirkan hadis ini secara berat. Gak boleh dia kalau dia tinggalin sembahyang. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal tegas pak. Bahkan sama tegasnya kayak orang sembahyang berjamaah. Sembahyang berjamaah menurut Imam Ahmad bin Hanbal, sembahyang dengan berjamaah hukumnya fardhu. Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi tidak dijadikan syarat sah sembahyang. Dia tidak dijadikan syarat sah sembahyang, tapi hukumnya fardhu. Artinya apa? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, apabila ada orang sembahyang kemudian dia tidak berjamaah, maka berdosalah orang itu, tapi sah sembahyang. Sahnya dan sembahyang itu apa? Sah, tapi dia berdosa karena hukumnya. Allah, Allah sembahyang juga dosa itu. Baik, yang benar ini sembahyang kalau dia berjamaah. Nah, kata Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja kafir dia. Beda sama Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i ada menangkap dikit, dia malah ada bayaran dikit menafsirkan hadis ini. Karena Imam Syafi'i, orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, dia tidak langsung menjadi kafir. Dilihat dulu sebabnya. Dilihat dulu apanya? Sebabnya. Lu kenapa kagak sembahyang tadi? Capek gua. Males gua. Emang lu kagak tahu sembahyang itu wajib hukumnya? Ya tahu sih, emang lagi males aja. Nah, kata Imam Syafi'i, kalau dia alasannya begitu, gak ada yang kafirnya. Karena dia masih meyakini bahwa sembahyang itu hukumnya apa? Wajib, paham gak maksudnya? Alasannya hanya karena sebenarnya model begini dosanya gede banget. Bukan gede, tapi apa? Gede banget. Gue pada bukti bentar di Indonesia Al-Habib Usman bin Yahya ngarang kitab kecil namanya kitabnya Irsalul Anam fi arkanil Islam. Dulu ada itu para orang dulu tuh kalau ngaji itu ada bacaan kitabnya Irsalul Anam fi arkanil Islam. Masyaallah, sekarang mah kagak. Kagak ada yang baca-baca begitu, itu waktu sejak kecil katanya dia. Dia pengennya kita kenal. Dia gede-gede aja. Padahal kalau bisa baca. Gaya aja kan. Kita udah mau masuk, mau kita terus ke belakang. Kita lagi
gayanya doang selangit. Bisa baca? Ada hari Jumat sampai hari Jumat ini nanya di sini hari apa hari Jumat yang begitu apa gitu. Ya, di dalam kitab itu diceritain Pak, ada seorang anak meninggal dunia perempuan, dia punya abang. Di perempuan meninggal dunia, di abangnya akhirnya kalian dikuburin, mau dikuburin selesai tanpa terasa dia punya buka dompetnya jatuh, lagi kuburin dompetnya jatuh, dah diburu lagi, ketika diburu lagi udah jalan pertengahan jalan pengen dirokok lah kalau pengen cuma dia nyari-nyari dompetnya mati keting-keting jatuh, jatuh tuh di mana kuburan balik lagi udah sampai buru. Sampai belum? Paling waktu dia balik, dia balik. Ketika dia gali, tukung nanti pengen kami lalu. Ketika dia gali, dia gali, ngajar kayak ke atas. Itu tanah sudah jadi bara api. Satu di atas itu apa yang sudah jadi bara api. Akhirnya dari itu pulang ke rumah, nangis, tanya mamanya, "Ma, adik saya rasanya apa, Ma? Apa dia berhak sama Ma? Dia pernah jauhin sama Ma? Dia pernah jahat sama Ma? Dia pernah jalan di rumah? Enggak. Lalu dosanya apa? Dia jangan berkata, enggak. Kenapa gunanya? Sampai kayak begitunya? Enggak. Tadi saya ketinggalan dompet. Saya balik, saya gali kuburannya. Ternyata menjadi bara api. Apa dosa? Nanti semangat. Apa kata adik lu baik. Dia gak pernah jahat sama gua. Dia gak pernah jalan di gua. Dia gak pernah kasar ngomongin sama gua. Kata manjir. Mau tetangga juga bayar semua. Cuma satu tujuan adik lu. Tarik lu sholat. Adik lu itu orang yang selalu tinggalin aku. Kasih sih kata. Ketika Imam Syafi'i kalau alasannya dia masih capek, males. Paham gak tuh? Tapi dia masih meyakini hukumnya wajib. Tapi akan jadi kafir kata Imam Syafi'i kalau dia bilang, lu apa itu sembahyang? Emang aku mau sembahyang? Lu gak tahu sembahyang itu hukumnya wajib? Bang, duniawi yang wajib hanya duit. Sembahyang itu apa itu wajib? Nah, itu kafir tuh dia ngomong gitu. Kalau dia ngomong gitu, kafir. Ya? Dan kata Nabi, ya inna inna hubin Allah, ya inna dunia. Nanti mana